Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fidaysa Fiddin. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan berikan rezeki yang melimpah. Oke teman-teman, kali ini Fidaysa Fiddin akan mereview perahu yang sedang direhab. Ya, rehab besar-besaran. Tapi sebelumnya channel kami minta dibantu dulu dengan cara menekan tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Ya, selamat menyaksikan. Oke, ini dia teman-teman perahunya ya. Perahu ini kenapa direnovasi? Karena sebelumnya terjadi insiden ketika dinaikkan ke daratan pada musim ombak, ketika ada penebangan kelapa di pinggir jalan ya. Perahu ini termasuk salah satu korban dari dua perahu ya. Bagian depannya ini kita lihat, bagian depan perahu ini hancur. Ini terbelah. Nih, ini ada bekas sambungan. Ini hancur oleh pemiliknya saat ini, yaitu Angler Daniel. Ya, di channel YouTube-nya itu adalah Angler Daniel. Beliau inilah yang memiliki perahu, ya, perahu sampan ini. Perahu ini sudah kurang lebih hampir 10 tahun umurnya. Ya, cukup tua, tetapi dari kualitas kayu masih bagus, hanya beberapa bagian-bagian saja yang mengalami
dimakan ini ya, dimakan rayap atau apa itu ya namanya, atau sudah tua lapuk. Tapi bagian itu sudah diganti seperti ini. Nah, ini sudah diganti. Bagian ini juga sudah ya. Nah, ini proses pemasangan dindingnya ya, ditambah lagi ya, hanya kurang lebih 10 cm ini penambahannya. Ini proses pemasangannya. Perahu ini lebarnya kurang lebih 60 cm, dan panjangnya ini kurang lebih hampir kurang lebih 6 meter teman-teman. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update dari video-video kami. Ini dia prosesnya ya. Penambahan papan ini sebelumnya dikasih lem pelipin teman-teman ya, lem pelipin agar lebih kuat merekat pada bagian ini papan bagian bawah. Ya, papan dinding angin sudah kelihatan rapat ya. Oke, selesai ya. Kita lihat pada bagian sisi ya, sebelah kiri ini papan yang diganti, yang bagian yang jabuk ya, diganti cukup panjang kurang lebih 1 meter itu teman-teman ya, kurang lebih 1 meter ya. Kita lihat lebih dekat. Sekali lagi ya, papan yang ditambahkan ini sebelumnya sudah dikasih lem epoxy dicampur dengan serbuk kayu, dimana pada video kami sebelumnya juga ada proses penambalan perahu yang berlubang. Ya, kurang lebih seperti ini kalau kita lihat dari samping. Perahu ini kalau dilihat memang penuh tembelan pada bagian-bagian yang jabuk. Tapi nanti beberapa hari ke depan, nanti apalagi kalau sudah dicat ya, mungkin kita juga merasa heran seolah-olah ini seperti baru. Ini kelebihannya perahu seperti ini ya, ketika berada di permukaan air ya, ini hanya kurang lebih hanya 10-15, paling full 20 cm aja ya, pada bagian sisi itu yang tenggelam. Akan tetapi kekurangannya, perahu model seperti ini pasti sudah tergolong perahu berkatir ya, perahu berkatir, yaitu perahu yang
dipasangkan ini. Kalau dikenal orang di sini adalah dipasangi tangan, ya. Atau kita kenal katir, ya. Kalau bahasa di sini ati atau tangan perahu, ya. Seperti ini. Ini kita ukur, ya. Kedalamannya ya juga kurang lebih 60 cm. Pada bagian tengah ini hampir 65 cm. Ya. Perahu ini sebelumnya dipasangi dengan mesin ketinting 6,5 PK. Dan kalau kita ukur kelajuannya bisa mencapai, kalau full bisa mencapai kurang lebih 20 knot kalau full, tapi pada umumnya yang punya atau yang memiliki ini kurang lebih 15 knot aja yang digunakan. Ini perahunya lama pensiun. Pasca setelah direbahi pohon kelapa, ya. Pohon kelapa yang ditumbang pada sisi sebelah sana. Ada dua perahu yang rusak, ya. Termasuk perahu ini salah satunya. Perahu ini, kano ini atau sampan ini adalah M. Naufal. Oleh pemiliknya, M. Naufal ini adalah anak pertama beliau dari channel YouTuber Daniel Fishing Biduk, ya. Ini teman-teman. Oke, sekali lagi bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update dari video-video kami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, terutama bagi kamu yang memiliki perahu yang umurnya sudah tua, ya. Jangan khawatir, perahu Anda bisa direhab, ya, atau direnovasi, ya, dengan kurang lebih seperti cara ini. Pada bagian-bagian yang lapuk itu bisa dipotong kemudian diganti, ditambal, ya. Daripada kita harus mengeluarkan budget yang lebih besar dengan mengganti perahu lama dengan perahu baru. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.